Sementara itu, warga Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jumat sore dikagetkan dengan peristiwa angin puting beliung. Angin puting beliung ini juga merusak atap rumah warga. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak terkait perihal banyaknya rumah warga yang rusak akibat terjangan angin. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, angin puting beliung yang menimpa daerah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung terjadi Jumat sore. Karena takut oleh terjangan puting beliung, dalam video amatir warga merekam sambil mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan karena derasnya terjangan angin, motor warga yang tengah mengabadikan peristiwa tersebut jatuh. Kencangnya terjangan angin puting beliung juga mengakibatkan atap rumah warga menjadi rusak. Seperti penuturan warga, David, peristiwa angin puting beliung terjadi sekitar pukul 15.30 Jumat sore. Dirinya juga membenarkan pada saat angin melanda atap rumah warga juga rusak terbawa angin. Kang, tadi Kang lihat puting beliung itu seperti apa, Kang? Tadi saya lihat mendadak angin kencang gitu. Pertamanya kan hujan datang, terus angin tiba-tiba kencang pukul 15 lebih 20 lah angin udah datang untuk ke rumah-rumah warga. Itu tadi seperti yang sendiri ada yang berterbangan nggak? Banyak sekali, Kang. Ada hampir semua rumah sih kenteng-kentengnya itu terbang ke atas semua, Kang. Peristiwa puting beliung di daerah Ranca Ekek terjadi selama beberapa menit. Hingga kini masih belum diketahui berapa total kerugian yang dialami oleh warga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.